Okay guys, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Huzaimi Chess. Okay, sebelum tu, kepada yang belum subscribe lagi channel Huzaimi Chess ni, sila tekan subscribe sekarang deh. Sebab kita menuju kepada 100,000 subscriber. Jadi, sikit lagi nak capai 100,000 subscriber, tolong support lah channel Huzaimi Chess ni, biar sampai 100,000 subscriber lah. Tu target me. Okay, jadi di video kali ni, me nak kongsi sedikit cerita sedih lah. Cerita sedih yang sangat sedih sekali berlaku pada Malin ni. Sebenarnya ni, Malin ni, me ambil video Malin ni. Pakar berlaku tu, me ambil video selalu. Nak tengok kisah Yegan pun, nak dengar kisah Yegan lah. Tengok video ni sampai habis dah. Sebelum tu kita layak intro dulu. Okay, jom. Okay guys, okay, terima kasih kerana telah klik video ni. Lupa nak ayat tadi kan. Jadi kisah sedih ni bermula begini. Tadi Mi tidur, Mi baru nak tidur pukul 3 pagi kan. Mi baru nak tidur pukul 3 pagi tu, masa sebelum tidur tu Mi main telefon dulu lah macam biasa. Mi main telefon, tekan-tekan telefon. Lepas tu Mi buka video, Mi nak musing, nak tidur, nak panggil, nak balik alik kiri lah kan, nak pusing alik kiri. Lepas tu nak tengok telefon, tertengok ikan dalam akuarium bawah ni. Mi ada dua akuarium, alik atas ni akuarium 4 kaki, alik bawah ni akuarium sekaki setengah. Mi letak sekaki setengah ni sebabnya senang nak cuci air kan, okay? Sebab dia kecil, senang sikit nak cuci air. Lepas tu Mi terpandang lah dalam akuarium sekaki setengah ni. Mi letak ikan arwana silver ataupun ikan apa nama kelisa. Okay, Malaysia panggil ikan kelisa, ada panggil ikan arwana. Mi letak ikan arwana dalam akuarium sekaki setengah ni. Lepas tu Mi buka lapu dia kan. Lapu dia memang sangat terai lah, tak tahulah punca dia lapu kau, punca kau gapo, tak tahu. Lepas tu Mi tengok ikan tu macam duduk gelopar-gelopar macam apa panggil, kena kat elektrik lah, kena elektrik geruk polipair gitu. Lepas tu Mi pun kejut lah sebab siapa tak kalut kan, ikan gone ni lah mahal, bukan murah. Lepas tu Mi pun derah-derah lah bang, buka lapu ke apa. Mi tengok ikan ni, sudah lah. Mi ingat ke dia stres, sebabnya Mi ada tengok lah dalam YouTube punca ikan jadi gitu, punca dia stres, ikan stres, punca dia lapu lah. Lapu, lepas tu kualiti air tak comel, lepas tu suhu air tu. Lepas tu kemudiannya, lepas tu nya Mi pun tutup lah lapu, tengok macam lembek lagi ni. Mi pun buat panggil apa, water change. Mi tukar air, baru lah, buai air lama, kau masuk air baru, buai separuh lah, bukan buai semua, buai separuh, kau masuk separuh pula. Tengok ikan tu kau panggil ke, kau pesek. Sebelum ni dia gelepar-gelepar gitu lah, lepas tukar air tu kerak, napung sepongah panggil apa, pisen napung atas air kan. Lepas tu Mi pun ambil lah ikan ni, letak alik atas ekor yang alik atas ni. Kalau alik atas ni sebab dia air lama kan, maybe ikan tu okey-okey balik. Tu sengket yang ni. Lepas tu letak ikan di atas tu. Lepas tu Mi pun alih lah ikan yang besar-besar di atas ni. Ada ikan Oscar, ada ikan peacock bass. Mi alih letak bawah, sebabnya takut sekali kalau Mi letak atas gitu dia akan balas lah. Sebab ikan Oscar ni dia backing, dia tak boleh letak sekali. Mi alih lah ke ikan Oscar 3 ekor, yang besar tampak tangan besar ni ikan Oscar. Mi alih letak bawah. Lepas tu ikan peacock bass pun panjang ni kan, dalam apa ya, tak pas jika pun separuh tangan gitu, so tangan jugalah lebih kurang. Mi pun alih juga 3 ekor juga letak dalam ni. Jadinya dalam ni, dalam ekor yang kaki setengah ni ada ikan Oscar 3 ekor, ada ikan peacock bass 3 ekor. Tapi tak apalah sementara, Mi pun alih lah ikan kelisa ataupun ikan arwana tu letak alih atas. Lepas tu Mi pun tukar air, sebabnya ekor yang di atas ni air dia warna hijau. Mi pun tak tahu juga apa air dia warna hijau. Mi pun tukar air, waktu ambil air separuh. Lepas tu buruh masuk balik air baru. Masa tu pukul 4 pagi tadi kan, pukul 4 pagi. Sejak lebih lah duk caruh kau ikan. Habis kubel-kubel, bawah ni tak caruh lah kubel, asalkan selamat ikan kan. Mi pun buruh lah gara ikan, buruh gara ikan dalam ekorium sambil masuk air baru lah. Lepas tu duduk dalam mentah dalam wangi 20 minit 30 minit gitu, okey lagi, okey boleh guna lagi. Tapi lembek dah lah, sebabnya sebelum ni kan dalam beberapa hari dah lah, 5 hari 6 hari lepas, ikan kelisa ni dia tak sim makan. Mi bagi udang, sekali Mi bagi udang dia makan, tapi ikan kelisa ni bagi udang dia tak makan. Lepas tu Mi pun beli dah ikan anak-anak ikan makan-makan dia tu, sekali dia makan tu dia tak makan juga. Lepas tu Mi letak lah atas ni kan, letak atas. Lepas tu lama-lama dia macam kena elektrik balik supaya hidup bawah dia kan. Mi pun sudahlah, nak panggil apa, water heater pemanas air pun Mi tak ada. Silap Mi jugalah tak beli awal-awal. Ni lah takut jadi gini lah panggil apa, takut jadi gini lah macam situasi darurat gini ke. Tak guna, nak guna tapi tak bagi, tak ada. Lepas tu air tak tahulah malam-malam pagi gini lah, takut air suhu air rendah kau sejuk lah je kau. Tu mungkin jugalah. Lepas tu Mi pun tak tahu nak buat gana lah. Tu just takak Mi boleh buat. Lepas tu loninya ikan tu KO, meninggal dunia. Okay, meninggal dunia untuk orang. Ikan tu matilah, ikan mati. Mampus. Jadi sangat sedih lah, harga dia pun mahal.
mahal RM50 seekor. Mereka beli berapa bulan lepas? Berapa bulan? Tak boleh tengok balik dalam YouTube. Tak ingat nanti mereka balik lepas ni. Dalam agak-agak dalam 2 bulan lebih lah beli gitu. Harga dia RM50. Okey, jom kita tengok ikan nazak. Let's go. Okey guys, sini dia ikan dia. Sudah meninggal dunia ataupun nazak tu. Ikan nazak mati teguh tu. Ni ikan kelisa arwana silver mi. Mi beli 2 bulan lepas silap mi. Harga dia RM50. Lepas tu, nampak macam got lagi. Hidup lagi lah guys. Kita tengok molek. Hidup lagi guys. Oh, insan dia masih got lagi. Tapi duduk gitulah pada tadi lagi. Daripada pukul 4.50 dan lo ni pukul 5.20. Tapi tetap sama lagi guys. Duduk setara tu guys. Ni mi alih ikan hok besar-besar kan. Mi atas ni mi alih ikan besar-besar mi tok bawah sementara waktu. Sebabnya kalau ikan besar-besar tu hidup sekali dia memang confirm kekoh lah. Ha, dia kekoh-kekoh. Tu ada ikan Oscar 3 ekor hok besar-besar. Lepas tu ikan peacock bass 3 ekor. Ha, ni ekor dia sekaki setengah. Mi rasa lepas ni mi nak jual dah ekor dia ni. Siapa nak beli boleh Roger lah. Ha gitu. Lepas tu ni ada ikan pacu 2 ekor. Ha, ni korek oksigen lah ni. Mi tak letak oksigen. Besar lah ikan ni guys. Mi rasa dengan tapuk tangan mi besar dia lagi ni. Mi terpaksa alih lah sebab ikan besar ni kalau dia gerok air akan panggil? Air akan berombak lah. Air akan gerok derah lah. Ikan dah lah hot nazak dah. Jadi mi alih letak bawah. Tengok-tengok. Tapi nak buat gun lah. Sudah dia tak ada hari ni. Berapa bulan hari ni? Aduh, mi sok mutik ingat. Sekejap lah kita tengok tadi pun. Hari ni 7 Mei 2021 ikan ni telah meninggal dunia. Salam takziah untuk ikan kelisami. Ni kali yang ketiga. Kali pertama dulu kena makan ekor ikan peacock bass dan kali yang kedua tu kena makan ikan peacock bass juga tapi tinggal separuh. Kali yang kedua dan ni kali yang ketiga ni bukan kena makan tapi tak, umur dia tak panjang. Ni air warna hijau lagi, mi tukar ada separuh tadi. Mi pun pelik lah, sebab apa jadi warna hijau. Mi rasa dia tumbuh bakteria dalam panggil apa, dalam filter tu dia tumbuh bakteria. Jadi gitulah air pun jadi ninja. Saya kat nak mikir dah mi. Siapa-siapa tahu cara nak jernihkan air tu boleh roger-roger kat komen lah dah. Nanti esok kita tengok balik your gunner dah. Kalau mengapuh kita pergi tanih. Kali hidup balik alhamdulillah. Lah ni pukul 5 pagi guys. Mi tak tidur lagi guys. Pukul 5 pagi lepas subuh pak ni mi nak tidur lah. Bangkrut pula dua kali. Okeylah. Kita tengok lepas ni dah pula. Okey guys, lah ni pukul 5 petang. Tadi 5 pagi kan, ni 5 petang dah. Kita bangun tidur dah. Pastu kita tengok ikan memang KO dah. Jom kita tengok ikan. Ni ikan dia guys. Nampaknya ikan ni telah dimakan oleh kawan-kawannya. Spesies-spesies kawannya. Tak apa, kita buka lapu baru nampak dah. Ah, macam tu guys. Tu dia spesies makan ikannya. Pastu kita nak buai lah. Ha, kita nak buai, kita nak ambil letak tangan. Airnya keruh guys. Dia main nusuk bawah Paris pula. Tak apa kita buai. Wow, mulutnya tenganga guys. Nampak tak? Tulis rusuk, mata dia, mulut dia, puh, gigi dia ada guys. Kita balik ke tisu tuan-tuan. Okey, kita letak atas tisu. Lepas tu kita balut lah. Kita bungkus. Kalau orang yang balut dengan kain kafe ke, tapi ikan kita balut dengan tisu sudahlah. Sebab tisu dalam tanah dia akan hancur. Jadi kita pun prak. Oh macam tu. Macam tu tuan-tuan. Sebenarnya mi nak pergi si Odi ni tapi dikejutkan dengan berita sedih ikan kelisa telah pun mati. Jadi kita tanam ikan kelisa dulu lepas tu baru kita pergi si Odi dah. Jadi siapa-siapa nak beli kuek koja ni boleh DM mi dah. Harga dia RM9 sebotol. Keteras sekali memang nak lagi guys. Tak puas hati tengok. Ni ada orang beli dos maring. Semaring pula. Ada beli dos maring. Dia beli 3 botol. Lepas tu hari ni dia repeat 9 botol pula guys. Memang sedap. Cuba dulu guys. Harga dia RM9 saja. Boleh DM Instagram Kuzanichers ataupun Instagram kuek koja dah. Boleh tekan link kat deskripsi. Ha, ni mi jual apa panggil? Vitamin juga. Jadi siapa-siapa nak beli vitamin tu, mengidam vitamin tu, ah boleh try deh. Post pun kita buat juga. Okey guys, ini dia arwahnya telah dilipat dengan baik. Jom kita tanih. Kita guna cangkul ya, cangkul 2 dalam 1. Macam-macam boleh guna. Nak tanih situ. Jom kameraman. Masuk dalam hutan. Bismillahirrahmanirrahim. Sedih. Tak apa, kecil sudahlah. Kita letak. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga tenang di sana ya. Maafkan saya kerana tak dapat menjaga dengan baik.
Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Tak ada batu nisan. Ni batu nisan guys. Kubur dia pelik, kubur orang yang timbul gitu. Kubur ikan yang masuk dalam. Jadi begitulah dia sedikit mengenai pengebumian jenazah ikan. Okay guys, jadi sangat sedih. Harga pun mahal, RM50 seekor. Lepas ni malah dah beli kali yang ketiga. Cukup kali yang ketiga. Sekala kalau buat belakang, buat benda-benda ni tiga kali lah. Yang ramai tau. Ya tak? Kita jumpa di video seterusnya pula. Terima kasih kerana sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe channel Zenichus ni. Support 100,000 subscriber. Okay, see you on next video. Bye-bye. Sedih nak jerit.